Kevin tadi di Jakarta, yeah. Sekarang kita ke Jawa Timur ya. Jawa Timur ini terkenal dengan kepeduliannya terhadap dunia fashion tanah air hingga di mata dunia seperti Jember Fashion Week salah satunya. Ini tidak kalah menarik. Kali ini Kota Madiun menggelar peragaan busana kebaya bertema Kartini. Ya, benar sekali Anita, di mana tidak sekedar memperingati Hari Kartini. Peragaan busana kebaya ini turut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI karena gelar catwalk sepanjang lebih dari 1000 meter. Peragaan busana kebaya Kartini ini berlangsung di kawasan Pahlawan Street Center, Kota Madiun, Jawa Timur. Dengan catwalk terpanjang di dunia tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Ribuan Kartini berbaris rapi mengantre giliran catwalk di depan Balai Kota Madiun hingga sepanjang Jalan Pahlawan. Peserta mulai dari pelajar, ibu-ibu PKK hingga peragawati profesional bersemangat saat berlenggak-lenggok di atas catwalk menyemarakan peringatan Hari Kartini dengan kebaya khasnya masing-masing. Perwakilan representatif MURI, Sri Widayati mengatakan, MURI mencatat peragaan busana Kartini kali ini sebagai catwalk terpanjang di Indonesia bahkan dunia sebagai rekor MURI yang ke-11.593. Dan hari ini kita kembali akan catat di MURI, yaitu peragaan busana kebaya Kartini dengan catwalk terpanjang 1000 meter yang diusulkan, namun dari hasil verifikasi yang kami lakukan ternyata ada 1009 meter. Ini kita bisa mendapatkan rekor MURI yang catwalk panjangnya 1000 lebih. Ini yang terakhir. Tapi ribuan Kartini tentunya tidak hanya ditata gitu, tetapi ada catwalk yang dia khusus berjalan. Ini yang menarik, ini yang menjadi hiburan masyarakat, tontonan masyarakat. Harapannya, dengan pagelaran pawai busana Kartini seperti ini dapat membangkitkan semangat generasi muda untuk mencintai dan terus melestarikan kebaya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan.